10 baru reja. Assalamualaikum sahabat semuanya. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali untuk memberi makanan kucing yang berada di pasar. Ada 2 ekor sahabat. Mereka sepertinya sudah menunggu kedatangan kami. Yang satu jantan dan yang satu betina. Yang betina itu namanya Bunga. Si Bunga sudah kehilangan semua anaknya sahabat, dan sepertinya dia sekarang sedang mengandung lagi. Semoga dia mempunyai anak lagi sahabat, dan anaknya semoga lucu-lucu. Dan ini kucing jantannya, dia lumayan ganteng dan gagah. Sepertinya dia pejantan yang tangguh sahabat. Si Bunga masih di atas sahabat, dia nggak mau turun. Sepertinya gengsi dia mau turun atau malu, kami nggak tahu. Ini kucingnya yang kami kasih nama Bunga. Dia sudah kehilangan anaknya, 4-4-nya sudah hilang. Nah, di mana? Tapi saya rasa ada yang mengadopsi sahabat, soalnya anak-anak kucing di sini sudah hilang, termasuk yang kemarin kami obati. Sekarang dia udah sembuh, diambil orang sekarang sahabat. Kucing-kucing yang ganteng-ganteng itu, yang bersih-bersih itu, pokoknya banyak yang tertarik sepertinya. Dan di sini cuma ada 2 ekor, yang lainnya nggak ada semua. Anak-anak kucing itu udah nggak ada semua, sepertinya ada yang mengadopsi. Semoga sahabat. Oh ya, ini ada yang oranye besar, tapi kayaknya dia nggak suka dengan makanan yang kami bawa. Nggak tahu maunya apa ini kucing yang ini mah. Sementara kami cuma bisa membawa makanan satu macam sahabat, karena yang makanan basah itu cukup lumayan harganya, dan kalau beli satu kaleng itu cuma 1 kali untuk makan. Makanya yang kaleng itu agak berat sedikit sahabat, karena channel kami belum monet. Segala makanan kucing ini kami ambil dari kantong sendiri. Mungkin kalau sudah monet akan lebih banyak lagi makanan yang tersedia, dari kering sampai yang basahnya. Untuk sahabat semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.